bola kopaja. Sarannya seperti biasa, silakan parkirkan kendaraan bermotor Anda di tempat parkir yang sudah disiapkan ya, oleh panitia dan membayar harga tanda masuk yang sudah ditetapkan. Kami ucapkan juga selamat sore kepada Ketua RW 04 Bapak RW Jupri, juga Ketua Umum Porseni Bang Hambali, dan juga tokoh masyarakat Bapak Marhudin HS yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini, dan para penggede dari kawasan Bojong, ada Bos Pian, Bang Udin Ambulan, Bos Subur Makmur, penggede dari RT 2 dan juga oleh Bos Mana, juga Bapak RT Nali yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Baik saudara penonton, peluit sudah terdengar ditemani Wahyu Ardiansah, mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Dan kita saksikan ancaman langsung dilakukan pemain dari tim RT 14, berhasil diamankan Indra. Oh, kita saksikan saudara penonton, Yuda bekerja sama tetapi berhasil diantisipasi dengan baik Gilang Ramadan, berikan umpan kepada Ayo King, tetapi bola lebih deras dan akhirnya berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan dari tim RT 14. Kembali kita saksikan penguasaan bola diperagakan oleh pemain bertahan dari tim RT 14. Angkat bola ke tengah lapangan pertandingan, kita saksikan Ayo King, terjadi perebutan bola yang cukup sengit Ipul Martinez. Kita saksikan saudara penonton, duel bola udara dimenangkan oleh pemain dari tim RT 3 dari kaki Amado. Amado berikan umpan kepada Yuda, lagi-lagi berhasil diamankan Hakim Wendaboy. Kita saksikan bekerja sama, dan kembali kita lihat gempuran kini dilakukan oleh pemain dari tim RT 14 dari sisi kanan pertahanan RT 3. Oh, berbahaya! Hampir-hampir saja sebuah skill cantik yang diperagakan oleh pemain dari tim RT 14 yang berhasil mengecoh dua pemain bertahan dari tim RT 3. Tetapi beruntung bola berhasil diblok dengan baik. Kita saksikan saudara penonton, kembali tim besutan Bang Iji menekan dari sisi kiri pertahanan tim RT 3. Gilang Ramadan berhasil melakukan sebuah antisipasi bola. Sangat mengejutkan apa yang diperagakan oleh tim RT 14 pada pertandingan di menit awal babak yang pertama ini. Kita saksikan mereka kembali menggempur sisi kiri pertahanan RT 3. Oh, sebuah umpan terobosan yang terlalu deras, dan bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Rapli. Selamat sementara kita saksikan saudara penonton, gawang dari tim RT 03 yang sedikit dalam situasi under pressure oleh sang lawan tim RT 14 di babak yang pertama ini. Kita lihat Amado bekerja sama, berhasil diantisipasi oleh pemain dari tim RT 14 dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi tim RT 03, Gilang Ramadan yang akan melakukan throw-in bekerja sama kepada Sandi Bule, tetapi bola kembali berhasil diantisipasi. Siap kita rasakan dan akan siap kita dapati pada pertandingan lanjutan babak quarter final. Kita lihat event turnamen RW 04 Cup tahun 2024 yang mempertandingkan tim RT 14 dengan tim RT 03. Secara pertemuan yang kali mencatat kedua tim berjumpa memperebutkan tiket ke babak semifinal. Kita saksikan kini tampil dengan materi pemain yang sangat mumpuni dan sangat baik untuk bisa kita saksikan dan juga kita tonton. Dan kembali sebuah gempuran dilakukan pemain dari tim RT 14, tetapi bola berhasil ditepis dengan baik oleh Rafli. Bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan bagi tim RT 14 membangun serangan jatuh di kaki Ayo King. Masih Ayo King saudara penonton, kembali Ayo King bekerja sama, jatuh di kaki pemain tim RT 14, kembali melakukan gempuran dari sisi kiri pertahanan tim RT 03. Kombinasi yang cukup baik, Gilang Ramadan kurang cermat, tetapi beruntung kita lihat bola berhasil menghampiri penjaga gawang Rapli dan akhirnya selamat sementara gawang dari tim RT 03 di babak yang pertama ini. Kita saksikan masih belum tune in penampilan tim
MRT 03 yang diketuai oleh Bapak RT Omad dan juga disupport oleh Bung Banel, Bung Udin dan juga Bung Kano, di mana pada pertandingan di menit awal babak yang pertama ini mereka sementara dalam situasi tertekan. Dan kita saksikan kembali kini Ayo King, melahir juga Bapak RT Bon Tanamor yang punya sejuta cinta, Ketua RT 07 yang juga tidak mau ketinggalan menyaksikan pertandingan kali ini. Laga seru dan syarat gengsi juga kembali akan tersuguh ketika timnya kembali akan berjumpa dengan Bapak RT Nali, ketua dari ERT 10 yang akan dipertandingkan pada tanggal 17 Agustus mendatang. Ya saudara penonton, kita saksikan semakin menarik jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana kini RT 14 membangun serangan saudara penonton dari Kaki Latif. Umpan yang cukup baik berhasil diantisipasi Yuda. Yuda bekerja sama kepada Hakim. Masih Hakim saudara penonton, masih Hakim. Kita lihat di kepung dua pemain dari tim RT 3 datang support Amado, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Ayo King. Ayo King bekerja sama berikan kepada Hakim Wondaboy, tetapi bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan melahirkan lemparan ke dalam bagi tim RT 14. Kita saksikan saudara penonton, RT 14 membangun serangan, antisipasi yang cukup baik, dan kini bola mengkampiri pemain dari tim RT 14. Lepaskan umpan melambung ke seperempat lapangan pertandingan. Nathan berhasil melakukan sebuah intercept, dan kita saksikan kini pergerakan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi tim RT 03, Gilang Ramadan yang akan bersiap melakukan throw in, bekerja sama berikan kepada Ayo King, tetapi kembali kita saksikan bola jatuh dalam penguasaan pemain dari tim RT 14. Lepaskan umpan memasuki lini pertahanan RT 3, Ramadan Saputra, dan kita saksikan kini Amado. Amado berikan umpan kepada Gilang, jatuh kembali bola di kaki pemain dari tim RT 14, membangun serangan berhasil diantisipasi. Amado bekerja sama kepada Nathan. Nathan arahkan umpan kepada Yuda yang dicari, dan kini bola mengkampiri Sandi Bule. Masih Sandi Bule saudara, dan pergantian pemain wasit dari RT 3 Ipul Martinez keluar nomor punggung 3, masuk nomor punggung 11 Adios. Oh saudara penonton, kita lihat ke tim RT 03 nampaknya menarik keluar sang ikon dan sang kapten tim mereka Ipul Martinez, pencetak gol penyeimbang bagi tim RT 03 pada pertandingan sebelumnya. Dan kita saksikan ya masuk Adios, silakan saudara penonton, kita saksikan kembali kini pertandingan berlanjut sebuah tembakan bebas Amado. Kita saksikan saudara penonton ancaman pertama yang dilakukan pemain dari tim RT 03 lewat sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Amado, tetapi masih lemah dan akhirnya bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari tim RT 14. Hampir tidak ada space sama sekali di lapangan sepak bola Kopaja pada laga Super Big Match yang mempertemukan tim RT 3 dengan tim RT 14, di mana saudara penonton Bapak RT Omad memang akhir-akhir ini kita ketakwir terus menjadi salah satu tim dan RT yang sangat menakutkan. Pada penyelenggaraan turnamen RW 04 Cup sebelumnya, tim RT 3 dibawanya melaju sampai ke babak semifinal, dan kali ini mendapatkan support dan dukungan yang sangat luar biasa, termasuk dari Bapak Elno. Materi pemain yang juga sangat mumpuni kembali coba diturunkan oleh tim RT 03, tetapi sang lawan yang dibesut dan dimanajeri oleh Bang Iji dan juga disupport oleh tokoh masyarakat dan juga warga RT 14 termasuk LMK Rawabuaya Bapak M. Solahuddin yang juga bernaung dan juga berhombes di kawasan RT 14, dan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Lapangan sepak bola Kopaja pada sore kali ini tumpah ruah dengan lautan manusia yang hadir menyaksikan pertandingan antara tim RT 3 dengan tim RT 14. Dan kita saksikan
latihan bersama saudara. Kini lemparan ke dalam terjadi, sudah melakukan. Bola dikuasai oleh Amado. Amado bekerja sama, berikan kepada Hakim yang dicari. Tetapi sangat disayangkan, kita saksikan kini bola kembali keluar, meninggalkan arena pertandingan. Tendangan gawang bagi tim RT14 akan terjadi. Keling yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang. Mundur beberapa langkah Keling, kepada siapa bola akan diarahkan. Bersiap Keling melakukan eksekusi tendangan, lakukan sudah. Angkat bola melebar ke sisi kanan pertahanan dari tim RT3. Tetapi bola kembali keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi tim RT14 sudah lakukan dibule. Sebuah antisipasi yang sangat baik dilakukan pemain bertahan dari tim RT14. Oh saudara penonton, hampir-hampir saja sebuah kolaborasi yang diperagakan oleh pemain dari tim RT14. Tetapi beruntung bola berhasil dikuasai oleh Rapli. Ramadan Saputra angkat bola, berikan kepada Yuda yang dicari. Kita lihat kembali gagal kerjasama yang dipertontonkan oleh pemain dari tim RT03. Bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Keling. Keling lepaskan umpan ke tengah lapangan pertandingan, dan kini Amado masih bola kini dalam penguasaan Adios. Adios bekerja sama kepada Hakim. Hakim kepada Adios, kembali kita saksikan masih Adios bekerja sama kepada Ayoking. Lepaskan crossing Yuda. Oh saudara penonton, kembali kop duel bola udara yang dimenangkan oleh pemain bertahan dari tim RT14, dan kini melakukan counter attack. Saudara, kita lihat dari sisi kiri pertahanan tim RT3. Tetapi apa yang terjadi? Pressing ketat yang dilakukan oleh Gilang Ramadan mempersempit ruang gerak pemain dari tim RT3 RT14, dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan dari tim RT3. Tembakan bebas terjadi setelah peluit terdengar dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Pati oleh tim RT14, kita nantikan bersiap saudara penonton Amir Hamja yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan bersama saudara penonton, mundur beberapa langkah Amir Hamja bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi tim RT14. Kita saksikan ambil ancang-ancang, tiga pemain RT3 membentuk pagar betis. Amir Hamja membentur pagar betis yang dilakukan oleh pemain dari tim RT3, tetapi masih belum reda. Kita saksikan ancaman yang dilakukan oleh pemain dari tim RT14, di mana kini sebuah eksekusi tendangan penjuru akan terjadi bagi tim RT14. Kita nantikan bersama saudara penonton, akankah gol pertama akan bersarang ke gawang dari tim RT03? Mundur beberapa langkah pemain dari tim RT14, lakukan sudah. Rapli kita lihat gagal, tetapi beruntung ada Gilang Ramadan yang melakukan sebuah antisipasi dan sebuah clearance. Dan kini counter attack coba dilakukan pemain RT3 Yuda, tercuri bola oleh pemain RT14. Berbahaya, kita saksikan pergerakan dilakukan Usman, lepaskan umpan ke lini tengah lapangan pertandingan, tercuri oleh Ayoking, berikan kepada Hakim. Lagi-lagi kita lihat sangat lugas penampilan yang dilakukan oleh pemain dari tim RT14 kali ini. Kejayaan RT02 juga coba kembali diukir pada tahun ini setelah takhir keluar. Sementara kita saksikan saudara penonton, setelah terakhir keluar juara pada tahun 2017 yang lalu, langkah tersebut bisa saja terrealisasi andai kata mereka berhasil mengalahkan RT16 dan kemungkinan berjumpa dengan pemenang pertandingan pada sore hari ini. Semakin menarik penyelenggaraan RW04 Cup tahun 2024, apalagi RT6 dengan ketua RT barunya Bapak RT Agro. Mereka kita saksikan saudara penonton kembali kembali juga berhasil melaju ke partai semifinal setelah paling enggak setelah kemarin mengalahkan tim RT13. Dan saudara penonton, kita saksikan kembali kini sebuah tembakan bebas bagi tim RT03 terjadi. Mundur beberapa langkah, tetapi kembali bola hasil sepakan pemain RT3 melebar, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang kita saksikan saudara bagi tim RT14. Kita nantikan akan terjadi. Keling yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan
serangan gawang. Lakukan sudah, kita lihat angkat bola melambung ke seperempat lapangan permainan. Amir Hamzah kembali melakukan sebuah umpan yang cukup baik. Salah satu striker yang juga sangat mematikan, sempat malang melintang di berbagai klub Liga Indonesia saudara, dan juga sampai ke mancanegara di kawasan Brunei Darussalam kalau saya tidak salah, baru tiba dan kini bergabung bagi tim RT14 dan juga siap menteror lini pertahanan dari tim RT03. Dan kembali kita saksikan kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah lakukan kembali Adios gagal untuk melakukan kontrol, dan kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita saksikan gempuran dilakukan pemain RT14 Gilang Ramadan, berhasil memotong berikan kepada Sandi Bule. Oh saudara penonton, kembali gempuran yang coba diperagakan oleh pemain dari kedua kesebelasan masih belum juga menuai hasil positif, di mana sebuah tembakan spekulasi, tembakan keras yang pemain bertahan RT14 terhadap Sandi Bule, akhirnya membuat sang pengadil memberikan tendangan bebas. Sangat disayangkan eksekutor andalan RT03 Junet, si pemilik tendangan 80 juta masih menepi di bench atau bangku cadangan. Kalau tidak mungkin ini menjadi makanan empuk bagi seorang Junet. Tetapi ada dua pemain Sandi Bule yang juga kini kita ketahui sering mencetak gol dalam situasi set piece tendangan bebas dengan tendangan tripela andalannya yang biasanya akan dipergunakannya. Kita nantikan benar tripela Sandi Bule. Oh, saudara penonton, kita saksikan bersama kembali sebuah tendangan bebas dengan menggunakan teknik tripela atau orang Bojong bilang tendangan kura-kura yang dilakukan oleh Sandi Bule, hampir-hampir saja mengancam dan juga menggetarkan jaring gawang dari tim RT14. Datang kembali gempuran tim RT3, semakin menarik jalannya pertandingan babak yang pertama. Tetapi kembali kepada semua pihak penonton yang hadir untuk tetap bersabar dan juga mendukung dan mensupport tim kesayangan Anda dengan sportivitas dan juga fair play. Terima apapun yang terjadi di lapangan pertandingan. Ingat, hiburan sepak bola ini adalah hiburan sepak bola yang khususnya diperuntukkan untuk warga RW04 dan juga umumnya dinikmati dan juga dicintai dan disaksikan oleh para penonton dari berbagai daerah. Jadilah masyarakat dan pendukung sepak bola yang tertib, yang menerima apapun kejadian dan juga keputusan yang sudah diambil oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan kita saksikan kembali kini RT14 membangun serangan sebuah kolaborasi cantik, berhasil diantisipasi oleh Ayo King. Ayo King bekerja sama kepada Amado. Oh saudara penonton, masih sulit para pemain dari tim RT3 Ramadan Saputra yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi RT3. Lakukan sudah, angkat bola Adios yang dicari Yuda Sandi Bule, ini dia. Saudara penonton, kita saksikan kembali Akim Wanda Boy terlambat sepersekian detik menyambut sebuah umpan kiriman Sandi Bule dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan meniup free-kick. Tanda pertandingan babak yang pertama antara RT3 dengan RT14 berakhir dengan kedudukan imbang tanpa gol 0-0. Baik, kami kembali ke studio untuk mengikuti penyelenggaraan door prize. Bang Amali, silakan saksikan. Seperti apa? Dan menyuguhkan sebuah pertandingan yang memang sangat. Ada mangkok, mangkoknya 5. 6, 1 biji. Oh, ada mangkoknya setengah lusin. Ya, nomor yang kedua 2842. 2842. Ya. Kan dia mana tuh tadi? Gua Benyamin mau join sana. Iya, dari mana, Bu? Bu. Satu. Satu, Bu. Organ satu, Bang Baran. Bang Baran, teman-teman Baran. Ayo, ayo. Ini juga apa nih? Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Ibu Bapak yang sudah membeli tiket dan berpartisipasi dalam kegiatan event pertandingan sepak bola pada kesempatan
sore hari ini dan terus kita ramaikan pembelian tiket. Ya ya, Bang Sarif ngopi, Bang Sarif. Menarik untuk seluruh penonton yang menyaksikan pertandingan di lapangan sepak bola Kopaja. Baik, pertandingan yang segera kita mulai. Ketua RT mereka, Bapak RT Omat, juga disupport oleh Bapak Ustadz Sarif, Ibu Dewi Susetyo Rini, Iwan Banel, Sandi, Udin Robert, Bapak Elmo, dan juga Bapak Kevin yang bertanding berhadapan dengan tim RT 14 yang dimanajeri oleh Bang Iji dan juga disupport oleh Bang Tohir. Karena kedua RT saya pastikan akan mendatangkan pemain yang bayarannya kagak dapat sejuta. Baik, kepada penonton yang hadir saya ucapkan, ya, saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan, termasuk penonton setia yang sedang menyaksikan live streaming TikTok Baron Irama. Ya, sini Bang Baron. Ya, live streaming TikTok Baron Irama, ada juga Neng Kesia, putri dari Bos Subur, yang juga hadir dan juga sedang menyaksikan live streaming TikTok Baron Irama. Saya ucapkan selamat sore, ya. Sini Baron, ya. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan Neng Kesia, ya. Ya, terima kasih Bos Subur. Baik, saudara penonton, babak yang kedua bergulir masih ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Sebuah tembakan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari tim RT3 mengawali digulirkannya pertandingan babak yang kedua, dan kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi tim RT14 sudah lakukan, terjadi perebutan bola. Ramadan Saputra berhasil melakukan sebuah antisipasi bola, dan kita saksikan kembali kini bangun serangan RT14 dan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam sudah lakukan Ayo King, lepaskan umpan berikan kepada Akim Honda Boy, tetapi bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Oh, maksud kami berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari tim RT14. Kita lihat berkan dari kiri pertahanan RT3 berbahaya. Nathan berhasil memblok sebuah umpan kiriman yang dilepaskan pemain dari tim RT14, tetapi ancaman masih terus dilakukan pemain RT14. Kita saksikan Rapli. Oh, hampir-hampir saja. Kita lihat sebuah gempuran yang dilakukan pemain dari tim RT14. Saudara penonton, kembali official mereka Bang Tohir dan juga Bang Uni yang terus mensupport tim RT14 beserta warga RT14 yang juga terus terlihat begitu tegang. Ya, terima kasih Perinale. Baik saudara, kita lihat begitu tegang menyaksikan jalannya pertandingan kali ini. Akim kini menekan dari sisi kanan pertahanan RT14, tetapi kembali bola berhasil disapu bersih dengan baik. Lemparan ke dalam kita lihat akan terjadi saudara bagi tim RT03 dari sisi kanan pertahanan RT14. Kita saksikan Gilang Ramadan yang akan melakukan throw-in dari sisi kanan pertahanan RT14 kepada siapa bola akan diarahkan. Bersiap lakukan sudah, dan Allahu Akbar. Kembali kita lihat saudara penonton, peluang emas 99.9% oleh striker tim dan sangat berkualitas kita sedang dapat di lapangan sepak bola Kopaja. Duel perebutan dua tim yang juga tentunya sama-sama sangat berambisi untuk melaju ke babak semifinal. Tendangan gawang bagi tim RT14 melakukan sudah keling, berhasil diamankan, dan kini Yuda menteror sisi kanan pertahanan tim RT14, tetapi bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton, Gilang Ramadan yang kembali akan bersiap melakukan dan mempertunjukkan lemparan ala Pratama Arhan yang akan bersiap melakukan throw-in ke kotak penalti dari tim RT14. Lakukan sudah, Ayo King. Sokan eksekusi tendangan bebas saudara, kita nantikan bersama. Bersiap Amado akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi tim RT03. Mundur beberapa langkah Amado, kepada siapa bola diarahkan. Lakukan sudah, berhasil diantisipasi. Datang support dari second line Wahyudi, berikan kepada Ayo King. Ayo King kepada Wahyudi, terjadi perebutan bola. Pelanggaran saudara,
kita lihat dilakukan oleh pemain dari tim RT 3 dan akhirnya tembakan bebas bagi tim RT 14 akan terjadi. Kita nantikan bersama, ketegangan masih cukup terasa menghampiri pendukung dari kedua tim yang bertanding. RT 03 yang kembali coba mengulang kejayaan mereka pada penyelenggaraan RW 04 Cup sebelumnya dengan melaju sampai ke babak semifinal, kini berhadapan dengan batu terjal bernama tim RT 14. Kolektivitas permainan yang menjadi kunci, dan kita saksikan kini Usman datang support dari second line. Berbahaya, berbahaya, berhasil diantisipasi Ayoki. Ya sabar, sabar, sabar ya saudara penonton, kita saksikan pelanggaran dan juga tembakan bebas beserta kartu kuning nampaknya dihadiahkan wasit bagi pemain RT 03 Ayoki. Manchester City mungkin tidak asing dengan wajah seorang Ayoki, sangat mirip dengan Jeremy Doku. Kita saksikan saudara penonton, terjadi dan dimiliki oleh pemain dari tim RT 03 Ayoki. Dan bang, kini tembakan bebas saudara penonton bagi tim RT 14 akan terjadi. Kita nantikan saudara, apakah warga Bojongkidul akan bersorak menyambut sebuah eksekusi, sebuah kesempatan yang akan didapatinya lewat sebuah eksekusi tendangan bebas TV. Ya saudara penonton, kembali kini tendangan gawang bagi tim RT 3 Rafli, tetapi berhasil diantisipasi pemain RT 14 dan terjadi perebutan bola. Kita lihat dimenangkan pemain RT 14. Berbahaya, pelanggaran Gilang Ramadan, dan akhirnya wasit kembali memberikan tembakan bebas bagi tim RT 14. Kita saksikan saudara penonton, setelah eksekusi tembakan bebas TV melebar tipis beberapa sentimeter, kita lihat kali ini ancaman dan juga kesempatan emas bagi tim RT 14 untuk bisa menghadirkan gol ke gawang dari tim RT 3. Kita nantikan ya, bersama iwan? Saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari tim RT 14 sudah ada di kotak penalti tim RT 3. Sementara satu pemain mereka bersiap ambil ancang-ancang, mundur beberapa langkah. Kita nantikan, kita nantikan, membentur datang kembali. Ini dia Akib, dan di blok datang lagi. Bojong Rawabuaya Cengkareng. Benar-benar sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik saudara penonton, terjadi antara tim RT 14 dengan RT 3. Skor kacamata imbang tanpa gol, nol yang masih tertahan sampai babak yang kedua terus bergulir. Dan kita lihat kembali saudara, fokus dan konsentrasi para pemain RT 3 nampaknya agak sedikit terkendala dengan gempuran yang terus dilakukan oleh pemain RT 14. Lemparan ke dalam terjadi, sudah lakukan Gilang Ramadan mengumpul bola. Yuda kepada Adios, Adios kembali gagal, datang support Wahyudi, Wahyudi kepada Sandi Bule, Sandi Bule terus mendribel Yuda, datang Wahyudi, ini dia peluang. Ya Allah, pelan bener datang kembali Wahyudi kepada Ayoking. Oh saudara penonton, gagal kerjasama yang dipertontonkan pemain RT 3 14 kini menekan Usman, berikan kepada Amir Hamzah, dan kembali kita saksikan Amir Hamzah, Amir Hamzah. Sehat selalu. Kita lihat kembali gempuran bertubi-tubi yang dilakukan pemain tim RT 14, juga nampaknya masih belum dinaungi oleh Dewi Fortuna. Sebuah tembakan dan juga akselerasi yang cukup baik dilakukan oleh Amir Hamza, tetapi tembakan yang masih jauh dari titik sasaran. RT 3 yang tidak mau banyak tertekan dan tidak mau terus dinina bobokan oleh pemain dari tim RT 14, kini menekan dalam sebuah eksekusi tendangan
bebas dari tengah lapangan pertandingan sang kapten tim Ramadan Saputra yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Pemain yang juga sudah banyak menghantarkan gelar juara kepada para RT 13, 10 dan beberapa RT lainnya juga sempat dihadiahkan gelar juara oleh seorang Ramadan Saputra. Dan kini bersiap Ramadan Saputra ambil ancang-ancang tendangan bebas bagi tim RT 3. Sementara kita lihat ketegangan terjadi dan nampaknya sudah berhasil dilerai, dan kepada para pemain dari kedua kesebelasan pun selebar daun kelor. Dan kembali ke pertandingan, kini tembakan bebas Ramadan Saputra. Tertek dilakukan RT 14 umpan lebar, kita saksikan Amir Hamja, Amir Hamja dorong bola, ini dia. Seru. Kita lihat jalannya pertandingan babak yang kedua antara tim RT 3 dengan RT 14 yang masih tertekan dengan skor imbang tanpa gol nol. Kini sepak pojok saudara penonton bagi 14 akan terjadi. Kita nantikan. Besan udah nungguin. Kita lihat mobilnya kagak datang-datang. Mungkin itulah ilustrasi dari tendangan penjuru yang gagal dimaksimalkan dengan baik oleh pemain dari tim RT 14. Apakah tos-tosan akan menjadi akhir cerita untuk kita dapatkan siapakah pemenang laga? Karena kita ketahui 14 juga melaju ke putaran ke ini atau babak perempat ini ketika mereka berhasil memenangkan adu tendangan penalti atas sang juara bertahan tim RT 1 di bawah besutan Bapak RT Nikmat Saladin yang juga masih setia menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Kembali ke pertandingan saudara penonton, ya, kepada penonton untuk tetap tenang. Kem ya. Udah tahan. Hakim tenang Hakim. Udah mundur Bang, udah. Tenang. Jangan ada tindakan lanjutan. Mati dulu. Udah mundur. Ya udah, mundur. Ya udah tenang. Turun, Pak. Ya mundur yang tidak berkepentingan mundur. Ya sudah. Manajer aja. Jangan masuk, udah sini aja. RT 3. Hei, jangan masuk. Kaptennya. Iya bang, udah. Ya, Bos Tad, ya. Ada mantan RW yang tenangin gitu. Ya udah pada turun ya, Cing Nidi juga. Iya bang. RT 13 sama 6 ya. Oke. Rukun selalu Pak RT. Sehat-sehat ya biar mancing bareng Pak RT. Oke, siap Pak RT. Udah ya Pak Yok. Ya, ayo semuanya 14 dan 3 untuk keluar meninggalkan lapangan ya, dan kembali ke tempatnya masing-masing. Juga. Dia lagi ngamanin gimana? Wilayah. Sudah ada kesepakatan. Ayo penonton yang lain juga udah gak sabar, warga masyarakat dari kawasan lain juga udah gak sabar untuk menantikan hasil kelanjutan pada pertandingan kali ini. Tante Nengsi. Karena ini masih menjadi pertandingan yang sangat amat seru. Ya juga ya Mas Hela. Ya kita ngeliat yang bening-bening ya, aja ya. Hakim diberikan kartu kuning. Oke. Hakim diberikan kartu kuning oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Ya masih. Ya Pak Ustadz sudah. Kondisi ya, sudah kita bisa kembali melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Oke, dan kepada penonton pun saya harapkan, saya yakin Anda semua hal yang biasa. Mohon sama-sama kita menyikapinya juga secara dewasa. Ya, ketika terjadi di lapangan, semuanya kita serahkan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan.
saya pikir dan saya lihat wasit memimpin cukup objektif dan cukup baik pada sore kali ini. Tidak ada kepentingan apapun, tidak ada kepentingan apapun yang didapati dan juga dialami oleh perangkat pertandingan yang ditugaskan memimpin pertandingan sore kali ini. Baik, kita lanjutkan kembali babak yang kedua. Kini bola dalam penguasaan pemain dari tim RT14 Gilang Ramadan. Terjadi perebutan bola Sandi Bule. Masih kita lihat dikepung pemain dari tim RT14 Sandi Bule. Lepaskan umpan Yuda, berikan kepada Hakim. Masih Hakim, saudara, berhasil diamankan dan Yuda. Oh, terlalu lemah, saudara penonton. Kita lihat sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Yuda dan akhirnya selamat sementara gawang tim RT14 Amir Hamja. Masih Amir Hamja bekerja sama. Ini dia. Oh, Potoy, sama-sama menyerang, sama-sama menciptakan peluang dan sama-sama memiliki kesempatan, tetapi keberuntungan masih belum berpihak bagi kedua tim yang bertanding kali ini. Kembali nampaknya agak sedikit maju penonton untuk tidak melewati garis pembatas lapangan pertandingan. Dan kita lihat saudara penonton, babak yang kedua terus bergulir. Ayo King, kini kuasai bola, bekerja sama, berikan kepada Yuda, berhasil diantisipasi dengan baik. Dan kita lihat kini bola dalam penguasaan pemain RT14, berikan umpan. Penonton, sudah saya katakan di awal, saudara, sudah saya katakan dalam pertandingan ketat dan alot seperti ini, saudara. Wow. Bojong Kidul bersorak, pesta saweran. Sudah saya katakan saudara penonton, dalam pertandingan ketat dan alot seperti ini, tiga kemungkinan terjadi gol, saudara, yaitu akibat kesalahan yang dilakukan oleh pemain lawan, open play, dan juga situasi tendangan bebas. Kita lihat saudara penonton, Rafli gagal mengantisipasi dengan sempurna tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain dari tim RT14 dan akhirnya membawa tim RT14 unggul 1-0 atas lawannya tim RT3 pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kita nantikan saudara penonton, kembali kini RT3 dari kaki Yuda. Masih Yuda lepaskan crossing, Sandi Bule, datang Gilang Ramadan, masih Gilang kepada Sandi Bule dan wasit Ayo King, nomor punggung 8, Ayo King, wasit pergantian pemain Ayo King, nomor punggung 8, number 8 coming out from RT03. Ayo King keluar nomor 3 ya, kamu coming out please ya. Saudara masuk Junet nomor punggung 6. Kita saksikan saudara penonton pergantian pemain dilakukan tim RT3 untuk bisa menyamakan defisit gol yang mereka derita. Terjadi kemelut di mulut gawang. Saudara penonton, ambil ancang-ancang Junet, bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Junet bersiap, ada replay kick. Bola membentur dan kini keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok bagi tim RT03 yang dampaknya terus menggempur untuk bisa menyamakan defisit gol yang mereka derita. Di mana kini tendangan penjuru, Junet bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru. 1 2 3 4 5 6 7 pemain dari tim RT3 sudah ada di lini pertahanan RT14. Berhasil digagalkan, bola menghampiri Junet kembali, lepaskan crossing. Dijauhkan dan serangan balik dari RT14 dijauhkan oleh Wahyudi.
saudara penonton. Lemparan ke dalam sudah melakukan RT14 Andre. Crossing Junet berhasil melakukan sebuah antisipasi dan kini bola menghampiri penjaga gawang Rafli. Tembakan bebas bagi RT3 Junet yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah, lakukan sudah angkat bola Sandi Bule yang dicari, tetapi bola kembali mengarah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk RT03 Amado yang akan bersiap melakukan throw in. Kita saksikan lakukan sudah langsung ke lini pertahanan RT14. Yuda dijauhkan datang Amado. Amado bekerja sama, berikan kepada Akim. Masih Akim coba mengejar pergerakan bola. Masih Akim datang support Wahyudi, Nathan, dan ini dia. Penonton, kemelut yang terjadi di mulut gawang tim RT14 akhirnya berbuah gol penyeimbang yang kembali kepada warga RT3 untuk keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah gol, sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat dramatis saya pikir terjadi di babak yang kedua. Langsung wasit pergantian pemain, Rafli penjaga gawang RT3 keluar, Rafli penjaga gawang dari tim RT3 keluar, masuk Maulana nomor punggung 22. Mana orangnya? Maulana. Ya, tahan, istighfar semuanya, istighfar. Kita semua kartong, semua bersaudara. Kartong semua bersaudara. Ya, istighfar semuanya. Ayo. Ini hiburan aja. Ayo semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo. Semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Kepada segenap ketua RT Penggede dan juga semuanya yang terlibat, yo sama-sama kita berkolaborasi, bekerja sama untuk bisa terus menciptakan dan menertibkan hiburan kita semua ini. Dan kita lihat saudara penonton, pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik, bahkan sangat dramatis saya pikir terjadi pada pertandingan kali ini saudara. Seperti pertandingan di Community Shield tadi malam antara City dengan MU yang juga terjadi dengan skor 1-1 dan akhirnya dimenangi City dalam adu penalti. RT14 yang unggul tetapi langsung berhasil dibayar oleh pemain dari tim RT3 Junet. Junet angkat bola, berikan kepada rekannya, berhasil diantisipasi tetapi ada pelanggaran. Tembakan bebas bagi tim RT3. Benar saja masuknya Junet saudara penonton, seperti Gatot Kaca dalam film Mahabharata, benar-benar menjadi penolong meskipun tidak mencetak gol, tetapi aura positif terbuka dengan masuknya seorang Junet. Dan kini kita lihat saudara penonton, akankah Junet juara yang akan menjadi penentu kemenangan lewat tembakan bebas 80 jutanya yang akan siap keluar. Junet, oh, memilih mengirim umpan. Nathan, pelanggaran nampaknya terjadi saudara, sebelumnya dialami oleh pemain dari tim RT14. Bola hajatan, warga 3 juga ngundang 14 juga ngundang 3. Jadi tentunya sama-sama kita jaga hiburan ini. Dan kini kita lihat sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, terjadi perebutan bola. Amado berikan umpan Sandi Bule Bojong Rawa Buaya. Akankah tos-tosan atau akan ada golden goal? Tahan dulu Amado, please Amado, stay, your friend is cedera apa tuh? Hamstring. Ya, kita lihat saudara penonton, sebuah tendangan bebas terjadi bagi tim RT03 dan kini Junet yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan saudara penonton, bersiap Junet melakukan eksekusi tendangan bebas bagi tim RT3. Kita lihat datang Adios, Gilang Ramadan, Amir Hamja, serangan balik dan lemparan ke dalam bagi RT03. Ya saudara, Gilang Ramadan yang akan bersiap melakukan throw-in bagi tim RT3. Berikan kepada Yuda, masih diantisipasi,
Nathan pemain bertahan yang maju untuk melakukan tekanan. Berikan adios Amado, perebutan bola udara Akim Junet. Adios Nathan. Nathan Sandi Bule, ini dia Sandi Bule, masih gagal terlalu lama. Bola berhasil diamankan pemain bertahan RT 14. Serangan balik, ini dia bahaya saudara. Kita saksikan melebar ke sisi kiri pertahanan RT 3. Bola Kopaja berdiri saking tegangnya menyaksikan pertandingan kali ini. Karena yang tegang-tegang memang sangat enak. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan di babak yang kedua. Lemparan ke dalam sudah lakukan Yuda Bekil. Dan langsung penonton tolong sampai tengah lapangan aja. Ya, yang belalor, belakidul, belawetan, belakulon, tolong kepada pengurus RT dan juga semuanya, Karang Taruna, Dumas, Babinsa dan semuanya. Ya, kita penalti. Ketua area untuk buta menahan pergerakan penonton agar tidak terlalu maju ke tetap penalti. Karena ini banyak sekali penontonnya, selagi mendapat penontonan. Ya, Bojong Rawabuaya. Wah, Bang Tipe Akasa. Warga Bojong disebut oleh Bang Kofir dan juga warga RT14 lainnya termasuk oleh Marwa Buaya dan para Barahudi. Baik, kita lihat sekarang sebuah atmosfer pertandingan yang sangat luar biasa terjadi di sepak bola Kopaja pada pertandingan kali ini, di mana aksen dari kedua